Kalian bisa lihat macam mana mereka buat tarian. Ada tariannya? Iya, ada tariannya. Sayang ya. Tanggal 9 tapi ya. Ya, tanggal 9 ya. Iya, Sekarang tanggal 5. Sekarang tanggal 5 hari Sabtu. Kita sudah di mana tuh? Kita udah di sana, udah di Dewasa di jalanan Nusantara. Dan kita berada di satu kampung Ngologai, tepatnya di satu kabupaten ND. Dan kalau tadi kita sudah ada di dalam rumah dan kita coba buat jalan-jalan keliling desa yang ada di sini. Di sini kita bisa melihat beragam bangunan tradisional dari suku Walagai. Dan di sini itu adalah salah satu tempat penyimpanan alat musik. Jadi tidak sembarang orang bisa melihat alat musik yang ada di dalam rumah ini. Dan alat musik ini juga dikeluarkan hanya pada saat-saat tertentu dan biasanya pada pesta adat. Dan sebagai informasi, biasanya masyarakat di sini melakukan satu pesta adat itu setiap minggu kedua di bulan September. Nah, jadi untuk kamu yang pengen tahu tentang pesta adat di sini dan mengenal kearifan lokal, kamu bisa mengunjungi gitu. Dan di sini kita juga bisa melihat beberapa persiapan pesta adat, karena minggu depan kita ada satu pesta adat seperti ibu ini yang sedang membawa sayur, membawa beras gitu untuk mempersiapkan pesta adat minggu depan. Dan jujur aja, ini spot yang tidak terduga dari trip ini, dan saya juga ngerasa amazing banget gitu ya dengan Indonesia gitu ya. Kita banyak budaya, kita banyak satu kearifan lokal, dan kayaknya tidak akan pernah habis untuk menjelajah satu pulau yang bernama Flores. Jadi, tetap simak perjalanan kita mulai dari Maumere sampai Labuan Bajo. Ya, ini semua ada nama. Yang paling besar rumahnya di sebelah situ, tapi sekarang untuk masuk ke dalam itu susah. Soalnya orang sudah larang. Tidak sembarang orang bisa masuk ya. Tidak sembarang orang bisa masuk. Bisa, tapi untuk sekarang kan sudah mau buat adat, tapi dilarang masuk. Oh gitu. Karena udah persiapan nanti acara. Penduduk kadang kalau mereka lagi buka, mereka lagi bersihin, kita bisa lihat, tapi kita nggak bisa masuk. Cuman lihat dari luar lewat jendela. Memang nggak diperbolehkan. Emang kenapa? Ya, ya adat begitu. Nanti kita didendain. Oh ada dendanya. Ada dendanya. Dendanya apa, ayam? Bukan, sapi? Babi? Babinya yang bisa angkat orang kayak 4 atau 8 orang. Wow, babi besar. Babi besar. Emang alat musik itu? Iya alat musik. Gak apa-apa kalau duduk aja, gak apa-apa kita juga sering duduk. Ada yang tidur, tidurin mayatnya, ada yang didudukin. Kalau yang kayak gitu, didudukin mayatnya. Yang mana? Yang dua itu. Dua itu yang atas itu. Kalau yang ini juga didudukin. Ada yang dikuburin di sini. Catenya lah kenapa? Iya, kadangnya jali terus istilahnya dimakin. Batar. Pakai sarung. Iya. Kain. Kain, iya. Ayo makan sikit lu. Iya, terima kasih. Apa ini? Kapan dari Sumatera? Kita dari hari apa ya? Sudah lama. Sudah satu minggu. Kita sudah satu minggu ke jalan. Kita dari Dili ke Kupang, kemudian kita lanjut ke Maumere. Ini kita mau ke ND. Nyong sudah punya anak, istri. Backpackeran kemanapun medannya. Dan pastinya saya sudah di satu perkampungan adat Ngologai. Ini adalah satu perkampungan tidak jauh dari Moni dan berada di Kabupaten Ende. Dan di sini kita bisa merasakan satu kearifan lokal gitu ya, karena sini kita mencoba untuk berinteraksi dengan warga setempat, menikmati makanan. Dan ini kita sedang mau ada pesta ya, Mama? Iya, mau pesta hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Ini masak buat pesta, persiapan. Ini ada acara untuk satu bapak angkat dia jadi musalaki. Oh, musalaki apa itu? Musalaki untuk kepala adat. Tua adat itu. Oh, habis okay. Ini yang tua sudah meninggal, ini mau ganti baru keponakannya. Iya, baru keponakannya. Kalau
kalau kita di sini harus tanda sahnya, yeah, harus pakai dengan darah babi. Oh, darah babi dibasuh, yeah, dengan darah babi. Iya, yeah, dibasuh dengan darah babi di dahinya. Oh, gitu. Iya. Yeah. Itu pesta adat berapa lama, Mama? 2 minggu. Wah, 2 minggu? Iya. Waduh, jadi selama 2 minggu ada tari-tarian atau ada... Ada gawi. Oh, apa itu gawi? Main gawi itu main kaki, oh, tangan begini. Gitu. Ya. Baru ada pemimpin lagunya, ada dua orang. Habis orang yang gawi-gawi itu baru berjawab. Tapi tunggu dulu, nanti Mas datang dulu, lihat sendiri kok ini kan cerita, takut Mas tidak percaya toh. Iya. Lihat sendiri kalau mau ikut tuh. Jadi kalau penasaran datang sendiri tanggal berapa? 9. Tanggal 9 September ya. Mulai dari boleh hari Sabtu. Oh, boleh hari Sabtu. Tanggal 8. Iya. Sore. Mulai ya, Mama ya. Gitu. Oke, terima kasih dan pastinya tetap sama saya di mana di RCTI. Oh gitu. Oke deh. Saya coba buat ini apa namanya? Kita buat kenalan ya. Ada. Rumah ini dengan siapa? Dengan ini rumah ini begini. Rumah ini namanya sendiri. Ini semua keliling rumah ini nama sendiri. Iya, namanya apa gitu? Ini namanya Nuaguta. Nuaguta. Iya. Terus habis tuh? Nah, yang di tengah? Yang di tengah itu ada kayak rumah adat, kayak ada rumah besar. Itu tempat simpan alat musik? Tempat simpan alat musik. Itu kumpulan semua muselaki, rumah besar. Iya. Semua muselaki kumpul di situ. Muselaki. Gitu. Oh ya, kita coba buat ini. Ini dapurnya, Mama. Ya. Iya. Ini dapur, ini ruang keluarga atau ruang tengah? Iya, itu ruang untuk makan, berkumpul. Ruang makan. Kalau di sini sudah sesak, boleh tidur di situ. Oh, gitu. Ya. Gitu, di samping sana juga dapur. Sama. Dapur juga. Itu dapur ini, ruang tamu ini. Oh, ruang tamu. Ini maksudnya lakon. Kalau di depan? Ini sama. Ini juga untuk tamu-tamu datang. Tamu-tamu datang. Ya. Sama juga, ini luar makanan. Tamu. Gitu. Kita baru pertama kali sih soalnya ke apa namanya? Ke sini ya. Sehingga tahu ke sini tuh dari siapa? Kita dari teman tadi ya. Kita dari teman, kita di atau lihat di internet. Di internet. Tahu internet juga. Iya. Gaul ya. Iya. Gitu. Anak tahu. Di desa sini ada berapa kepala keluarga? 500 ya. Lebih keluarga. 500 lebih keluarga. Ya. Di sini miskin semua. Tapi kaya akan budaya, Mama. Gitu. Hanya kerja kebun melulu. Kerja kebun? Apa kebun apa? Kopi. Kebun kopi. Padi. Padi, iya. Kemiri. Kemiri. Ada yang apa? Cengkeh, iya. Jadi ada yang biar sapi ayam ya. Iya. Masing-masing terbaunya. Gitu. Ada semua. Ayam itu lebih banyak. Oke, terima kasih dan kita bakal balikan lagi tapi di perjalanan selanjutnya. Jadi simak dan beranikan dirimu untuk menjelajah Nusantara lebih dalam lagi. Iya. Makan ya. Dari Jakarta tidak bawa